Selama 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat baginda dengan mensucikan hati dan tidak mengharap serta meminta pertolongan dari manusia, kerana Allah lah tempat selayaknya bagi umat Islam memohon doa dan pertolongan. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ceramah khas bertajuk Rasulullah Kuduah Pemimpin Adil disampaikan oleh Dr. Andas Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah, penceramah Pusat Dakwah Islamia. Majlis bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Maulidur Rasul dan menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan warga kementerian. Juga hadir yang berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Awang Haji Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, pemangku setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara. Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei, PPPMB, mengadakan majlis yang sama di Pusat Dakwah Islamiah petang tadi. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Rasulullah Kuduah Pemimpin Yang Adil yang disampaikan oleh Awang Haji Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman. Ceramah antara lain menyentuh bagaimana umat Islam seharusnya menjadikan baginda sebagai contoh pemimpin yang paling baik kepada umatnya dan seluruh alam. Mencontohi baginda artinya mencintainya dengan mengenali siapa baginda itu, iaitu satu sosok manusia yang paling mulia dan adil yang sentiasa meraih keberkatan dunia dan akhirat. Macam mana badannya, macam mana muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kakinya, macam mana berjalan, apa pakaian yang suka pakai, apa makanan yang suka makan, semua itu diceritakan di dalam. Sepanjang 34 tahun selepas kemerdekaan penuh, negara Brunei Darussalam mencapai pembangunan sosioekonominya dengan pesat serta menikmati keamanan dan kestabilan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengakuan ini dibuat oleh Tuan Yang Terutama Marshal Avelino Ximenes, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam semalam semasa majlis resepsi ulang tahun Hari Kebangsaan Negaranya yang ke-42. Hadir mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tuan Yang Terutama dalam ucapannya berkata, sejak pembukaan misi masing-masing di kedua-dua negara, Timor Leste sentiasa memberi perhatian kepada perkembangan yang berlaku dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama juga menzahirkan penghargaan Timor Leste yang tinggi atas sokongan padu Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi keahlian ASEAN serta pemberian beasiswa tahunan kepada para penuntut Timor Leste untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti-universiti di negara ini. Hampir 100 hari diperuntukkan bagi 379 orang belia menjalani latihan program khidmat bakti negara yang bermula hari ini. Laporannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Program Khidmat Bakti Negara PKBN akan terus menjadi program terunggul yang memberikan pengetahuan, kesedaran dan pendedahan yang sangat bermanfaat untuk para belia bagi mempersiapkan mereka untuk mencurahkan khidmat bakti yang tulus dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada agama, raja, bangsa dan negara.
Berucap semasa pelancaran PKBN pengambilan ke-7, Menteri Kebudayaan dan Sukan berkata selaku ejen perubahan dan pembangunan negara, para belia harus menerima hakikat bahawa mereka berperanan dalam merancangkan lagi arus pembangunan negara. Yang Berhormat PIHIN Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datu Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof dalam ucapannya juga menekankan para belia seharusnya menyedari mereka adalah golongan yang penting yang tidak disisihkan dalam pembangunan dan pencapaian negara. Pelatih-pelatih dan bercambah sebagai alat pembangunan diri dan institusi serta negara. Dengan latihan, pendedahan dan pengalaman tertentu, semua orang itu mampu menjadi pemimpin yang baik. Para belia dan pelatih-pelatih pengambilan yang ketujuh ini juga boleh menjadi pemimpin yang baik kepada rakan-rakan mereka sebagai pembimbing. Bimbinglah ahli keluarga dan rakan sendiri supaya mereka tidak terus dibelenggu oleh masalah sosial. Dalam agama Islam tersendiri, membimbing manusia ke arah kesejahteraan dan kebaikan adalah satu tuntutan yang wajib dilaksanakan. Adalah menjadi tanggungjawab untuk mendidik pemikiran dan sikap supaya menjadi lebih positif, proaktif dan berkualiti dengan semangat dan keazaman yang tinggi. 379 pelatih pengambilan ke-7 termasuk 118 orang perempuan akan menjalani latihan hampir 100 hari di kem latihan PKBN Kampung Batu Apoi. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Datin Perduka Dr. Hajah Nolela binti Datu Perduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. PKBN adalah program strategik kebangsaan yang dikelolakan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan bermatlamat melahirkan generasi yang mempunyai kekuatan rohani dan jasmani, daya kepimpinan berkesan, semangat setia kawan dan patriotik serta keyakinan yang tinggi. Program dibentuk bagi melahirkan insan belia yang mengenali jati diri dan memiliki jiwa yang besar, bergiat aktif dan cemerlang dalam usahawan, industri kreatif dan mencipta jiwa belia yang berbakti melalui kesuka relawan. Program Khidmat Bakti Negara mendapat sokongan ibu bapa yang mengharapkan program tersebut berjaya mentransformasi belia menjadi lebih positif dan terbentuk dengan lebih baik dan cemerlang. Saya berharap anak saya masuk di PBKN ini adalah satu adalah untuk ia dapat bergaul, yang kedua untuk menambah pengalamannya. Saya berharap apabila ia keluar daripada kursus selama 3 bulan ini, ia akan menjadi orang yang lebih bersemangat, tahu cara pergaulan dan macam-macam lagi lah ke arah kebaikan. Anak ini dapat mendisiplinkan dirinya, akan masa akan datang, so dia akan beri petunjuk apabila dia berada di sinilah. Menimba pengalaman, so jadinya untuk membiasakan dan berdikari lah. InsyaAllah kalau datang kemarin ini mungkin ada macam perubahan, macam disiplin apa tu kan. Untuk masa depannya lah, harapan insyaAllah mudah-mudahan saja macam ya menjadi macam seorang yang berguna lah untuk masa. Bagi pelatih pula, menjalani latihan PKBN memberikan pengetahuan selain memberikan harapan yang mencabar untuk masa depan mereka. Ini untuk mengambil pengalaman dan mengurangkan berat badan supaya senang mendapat kerja seperti Asgar sebab sudah berpengalaman. So, ingin mencuba keluar dari comfort zone dan ingin tahu apa rasanya. Saya berharap dari program ini saya akan berubah in such a way that saya lebih dapat disiplin diri saya sendiri lebih bagus lagi dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk mendisiplinkan diri, menambah pengalaman
dan sebagainya. Family yang mendorong saya untuk memasuki PKBN. Perubahan diri. Perubahan diri dalam dalam segi rohani, jasmani dan dari segi kesehatan. Karena saya ada mendengar bahwa mereka mempunyai disiplin yang tinggi dan mempunyai pelbagai aktiviti. Jadinya saya apabila telah tamat O-level, saya ingin meluangkan masa saya di sini. Radio Televisyen Brunei RTB dan Mediacorp Singapura sekali lagi mengungkapkan program terbitan bersama Rhapsody 2017. Ia merupakan salah satu projek yang diungkapkan di bawah mesyuarat jawatan kuasa teknikal bersama memerendam persefahaman dalam bidang penyiaran dan penerangan antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Republik Singapura. Rhapsody 2017 berlangsung semalam di Studio 1 Mediacorp Campus Star Avenue, Republik Singapura. Hadir yang berhormat Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Perhubungan dan Penerangan Republik Singapura dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Cik Tam Lok Keng, Ketua Pegawai Eksekutif Mediacorp dan Dayang Lim Soh Kuang, Pemangku Timbalan Pengarah RTB Operasi. Rhapsody tahun ini bertemakan teman dalam muzik, menggabungkan artis-artis negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura dengan mempersembahkan lagu-lagu menarik yang menyumbang kepada perkembangan dan peningkatan industri seni muzik serantau sejak dahulu sehingga sekarang. Ianya juga bertujuan memperlihatkan perpaduan yang kukuh serta persefahaman erat antara kedua-dua buah negara. Daripada Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamdan kepada Dr. Yaakob, dipersilakan. Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Daerah Baik pagi tadi mengadakan program Masyarakat Bermaklumat. Program diadakan di Dewan Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. 87 orang menyertai program tersebut yang terdiri daripada ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta penduduk Kuala Belait. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diisi dengan taklimat mengenai isu penderaan dan keganasan rumah tangga. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan perkembangan serta usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat di samping menyuntik semangat diri dan memberikan inspirasi kepada anggota masyarakat. Termetik dan berkesan, satu struktur urus tadbir bagi kawasan Brunei telah diwujudkan yang mana terdiri dari Brunei Auto Fest 2017 atau BAF 2017 sedang berlangsung selama 2 hari di kawasan Gerai Makan, Jerudong Park. Pesta kereta tersebut merupakan salah satu acara yang disusun sempena Festival Disember Brunei atau Brunei Disember Festival. Perasmiannya dilancarkan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. BAF 2017 adalah acara interaktif yang membolehkan para penjual kenderaan mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Selain pameran, pelbagai aktiviti juga diadakan antaranya pertunjukan kereta, kejohanan permainan stimulasi dan ceramah mengenai pengalaman perlumbaan interaktif. Acara ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam dan tiket untuk menyaksikan BAF berharga RM4 bagi dewasa dan RM2 bagi kanak-kanak. BAF 2017 dianjurkan bersama oleh Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan, Pixel 8 Motorworks dan SPK Events. Di zaman jahiliah, kaum wanita dipandang rendah. Di tengah-tengah keadaan manusia berada dalam arus jahiliah, lahirlah sinaran dan cahaya Islam yang dibawa oleh seorang pesuruh Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran suci yang dibawa oleh Rasulullah bersumberkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia termasuk memperjuangkan hak dan meninggikan martabat kaum wanita. Perkara tersebut antara kandungan ceramah pada Majlis Perhimpunan Muslimah-Muslimah Masjid sempena sambutan Maulidur Rasul semalam.
Dayang Hajah Zunainah binti Haji Gunung, pegawai Ugama Kanan, Pusat Dakwah Islamiah, dalam ceramahnya yang bertajuk Rasulullah Kuduah, Pemimpin Adil, juga menyentuh kelebihan dan hikmah mengamalkan sunnah Rasulullah yang merangkumi sudut fizikal, minda dan rohani. Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun. Perhimpunan dihadiri oleh 12 buah kumpulan muslimah masjid dan biro-biro wanita Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Perhimpunan menggambarkan kaum wanita menjunjung perjuangan baginda dalam menegakkan syiar Islam. Majlis perhimpunan tersebut juga dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan kaum wanita dalam memainkan peranannya membentuk dan mencorak hidup anak bangsa yang lebih dinamik. Sudah menjadi kelaziman semasa musim cuti persekolahan penggal akhir bulan Disember ini, rakyat dan penduduk yang beragama Islam serta keluarga masing-masing tidak melepaskan peluang untuk mengerjakan ibadah umrah ke Kota Suci Mekah. Sepanjang bulan Disember ini dicatatkan 2,000 orang menunaikan ibadah umrah. Hari ini sahaja lebih 200 orang yang mengikuti pakej umrah Darussalam Holding Sendirian Berhad, Straits Central Agency Sendirian Berhad dan At-Taqwa Travel Tour Sendirian Berhad berlepas ke Tanah Suci. Ibadah umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa. Bagi penduduk di negara ini, cuti musim persekolahan penggal ketiga sering menjadi pilihan bagi menunaikan ibadah umrah bersama keluarga memandangkan jangka waktu yang panjang. Di samping menunaikan umrah, mereka juga akan dibawa melawat ke tempat-tempat bersejarah di Kota Madinah dan Kota Mekah. Sebagai persediaan sebelum ke Tanah Suci, para jemaah diberikan taklimat mengenai perjalanan dan persiapan yang perlu. Sebabnya kerja sebagai guru juga kan, jadinya cuti bulan 12 satu yang paling sesuai lah untuk anda mengaca waktu kerja. Sebabnya bulan 12 ini adalah cuti sekolahan, cuti panjang, jadinya memilih bulan ini lah untuk melakukan umrah. Okay, alhamdulillah bulan 12 ini itu masanya kita ni kanak-kanak pun cuti sekolah. Jadi kami pun kita ni laki bini ada peluang untuk mengerjakan umrah pada bulan 12 ini. Pasal kanak-kanak pun cuti sekolah juga senang kan kita ni berjalan kita ni. 23 belia wanita menyertai program perkhemahan selama 2 hari yang bermula hari ini. Anjuran bersama ahli jawatankuasa belia dan takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri dengan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Mangkubau. Program perkhemahan tersebut membawa tema Selangkah ke Arah Memperkasa Belia dan berlangsung di Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri. Program bertujuan untuk membantu mencapai kemajuan dalam pembangunan belia wanita berteraskan akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah dan membantu mengeratkan silaturahim belia masjid berkenaan agar dapat melahirkan belia yang produktif. Perkhemahan ini diisikan dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat agar para peserta menjadi belia yang bersemangat kepimpinan melalui aktiviti sukan dan riadah, tazkirah serta sesi perkongsian. Harapan untuk peserta supaya mereka akan jadi pemuda yang lebih berguna, pemuda yang lebih bersemangat untuk diri mereka sendiri dan negara lah juga. Ceramah bertajuk Empowering Youth disampaikan oleh Dayangku Siti Khadijah binti Pengiran Sulaiman, penolong pensyarah Fakulti Pendidikan, Ketua Unit Pengurusan Strategik dan Jaminan Kualiti, College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kubu SB. Empowering Youth atau Memperkasa Belia merupakan satu proses para belia didedahkan dengan pelbagai sumber kemahiran seperti pendidikan atau motivasi di sekolah-sekolah, kompleks sukan dan sebagainya menurut konsep ajaran agama Islam supaya para belia berjaya bukan sahaja di dunia bahkan juga di akhirat. Surah Al-Hajj ayat 5 untuk membina keyakinan diri dan juga untuk mengeratkan silaturahim dengan penduduk Kampung Mentiri dan juga Pancur Mangkubau sendiri dan juga untuk menerapkan diri saya dengan ajaran-ajaran agama Islam yang akan dilanjutkan dalam program ini. Harapan saya untuk mengikuti perkhemahan ini ialah untuk memperbaiki akhlak dan mengisi waktu lapang dengan
perkara-perkara berfaedah. So that pengalaman yang kami dapati dapat kami kongsi sama adik-beradik dan sahabat-sahabat dan keluarga juga lah yang lain. Dari 31 Disember tahun ini, negara Brunei Darussalam akan menghentikan semua isyarat atau signal analog perkhidmatan televisyennya. Pada tahun 2018, RTB akan memulakan satu lembaran baharu dengan hanya penyiaran televisyen digital. Orang ramai terutama para penggemar masakan Malaysia kini berpeluang menikmati hidangan seumpama itu semasa berlangsungnya Pesta Makanan Malaysia yang dikendalikan oleh Royal Brunei Catering RBC dengan kerjasama Persatuan Pelancong Malaysia. Pesta Makanan Malaysia diadakan di Restoran Anjong Saujana, Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dan merupakan sebahagian dari kegiatan Brunei December Festival 2017. Semasa temubual dengan RTB, Rosli bin Matasan, pengurus restoran menjelaskan mengenai tujuan pesta makanan ini diadakan. Okey, Malaysian Food Fair ini diadakan di negara Brunei ni, iaitu menggalakkan orang-orang Brunei kita ni supaya dapat merasa makanan Malaysia tu di Brunei selain daripada keluar negeri, maksudnya tu berbelanja di Brunei lah. Jadi segala makanan yang disediakan itu almost like 100% Malaysian punya taste lah di sini. Pesta makanan diadakan sehingga 14 Januari depan menawarkan hidangan makanan secara buffet pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Berbagai jenis makanan dan konsep hidangan diperkenalkan sepanjang pesta berlangsung. Rosli bin Cekman, salah seorang chef restoran menjelaskan inisiatif seumpamanya sangat bermanfaat bagi kedua-dua negara. Harapan saya itu saya nak melihat ataupun membawa ramai lagi pengunjung di Anjong Saujana untuk menikmati jamuan yang disediakan oleh chef-chef kita di sini juga dan membelanja di Brunei Darussalam makanan-makanan Malaysia. Pameran pelbagai burung kakak tua memeriahkan Festival Tutungku Ceria sempena Brunei December Festival. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok. Lebih 10 jenis burung kakak tua dipamerkan. Koleksi burung yang pelbagai jenis ini menjadi daya tarikan pertunjukan burung yang sering diadakan di negara ini. Hai. Dulu terbiasa membeli burung teripas saja serindit kita ni yang local species ada. Itu pun membeli dari kawan classmate dulu. Lepas satu upgrade ke lori ketarus Indian ringneck macam tu. Dan kalau sudah senang-senang macam ni dah ada kandingau. Dream. Macam penjagaan kalau di sebenarnya ia sistematik tu ada juga, tetapi rutin biasa harian memang atau tani buat lah. Permakanan dijaga, ia punya housing mesti dijaga, ia punya emotional diorang dijaga. Kakak tani yang kakak tua, dia juga banyak dalam dua jenis. Ada yang jenis pink, yang jenis putih cuman ya. And then yang kalau Macau ada dua jenis juga, yang biru dan yang merah. Biasanya benih kalau Macau kami datangkan daripada Europe. Kami akan daripada Holland. Kalau yang macam ni lokal ni. Lokal. Lokal daripada mana? Daripada supplier yang ada di sini, kawan-kawan. Okey, opa. Tanya nak beli daripada anak lah biasanya.
Dia masa ni saya cuba untuk kan breeding Macau dan juga Krakatoa ni. Pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar PRA di sekolah-sekolah agama seluruh negara bagi sesi pembelajaran 2018 akan bermula pada 4 Januari 2018 pukul 7.30 pagi bagi sesi pagi dan bagi sesi petang pukul 1.30 petang. Sementara pendaftaran bagi pelajar-pelajar tahun 6 Persekolahan Arab Kemasukan akan bermula pada 6 Januari 2018 pada pukul 7.30 pagi di Mahad Islam Brunei Tutong, Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Sekolah Persediaan Arab Bandar Sri Begawan, Sekolah Arab Belait dan Sekolah Arab Temburong. Unit dakwah daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayat Tutong pagi tadi mengadakan acara Sukan Muhibah. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamia. Aktiviti berkonsep riadah tersebut bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim kalangan saudara baru dengan pegawai Pusat Dakwah Islamia. Antara aktiviti disusun ialah pertandingan memancing botol, tarik kalak berpasukan, membaling bola pingpong, peraduan mewarna gambar masjid bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan peraduan tulisan jawi bagi dewasa. Sukan paintball dan memanah adalah antara cara yang disusun bagi menjayakan Brunei December Festival 2017 bagi daerah Tutong. Acara tersebut menjadi tarikan orang ramai yang dibukakan sehingga esok. Sukan paintball yang dikendalikan oleh Paintball Arena at Jerudong menawarkan permainan paintball target shooting dengan bayaran RM3 seorang bagi setiap 10 biji paintball. Kami akan bergerak ke daerah-daerah. Bagi kami, paintball target shooting adalah permainan yang paling senanglah diungkayahkan dan ianya akan bergerak daripada Tutong. Minggu depan akan bergerak ke Bangar dan seterusnya minggu ketiga ke daerah Belait dan minggu terakhirnya ke daerah Brunei dan Muara. Sepanjang paintball ini beroperasi pada Jun 2013, ya, sambutan ianya adalah menggalakkan terutamanya daripada pemain-pemain baru, daripada kerajaan, daripada swasta dan lebih-lebih lagi daripada student. Diorang ini memilih paintball dari segi apa ni, dari segi team building. Paintball ini dapat menganukan seseorang itu disiplin, ya, disiplin menyusun strategi, strategi dan sebagainya. Ingin paintball ini bertapak di Brunei dengan lebih lama seperti sukan-sukan yang lain dan insya Allah paintball ini akan berkembang di Brunei seperti yang kami asratkan, ya, seperti sukan-sukan yang lain. Jadi kami ada fun shooting itu RM3 untuk 6 aero dan RM5 untuk 10 aero. Kami offer memanah sebabnya kami tahu sukan ini sukan baru di Brunei dan kami berhasrat untuk mempromosikan kepada orang ramai untuk supaya kesukanan di Brunei ini makin tinggi dan di samping itu kami juga mau menyampaikan sukan sunnah. And then last kali kami ini untuk leisure juga. Leisure ni artinya bukannya kita ni seorang saja boleh memanah. Seluruh family boleh ikut memanah. The best thing pasal memanah ni ia boleh train ketani punya fokus. So ketani tahu ketani mesti dapat bull's eye atau ketani punya fokus. Sama juga macam dalam kehidupan sehari-hari. Ketani ada goal. So goal itu kan ketani kecapi. Macam mana? Dari memanah ia boleh mengajar ketani untuk dapat fokus satu. Bola keranjang terbuka lausan. Pasukan SSBN Hanikar Smart menewaskan Juramas dalam perlawanan bagi menentukan tempat ketiga. Dalam perlawanan suku pertama, Juramas mendahului permainan 13-12. Pada suku kedua dan ketiga, kedua-dua pasukan berbalas-balas serangan untuk menyaingi antara satu sama lain. Bagaimanapun, suku akhir memihak kepada SSBN Hanikar Smart yang menang dengan keputusan 54-32.
Bola sepak Liga Super Brunei DST, Tabuan Muda A meraih 3 mata penuh setelah menang 2-0 ke atas Majlis Sukan Polis di Raja Brunei semalam. Tabuan Muda A berjerusi kuning hitam memperolehi jaringan pertama pada minit ke-20 menerusi Abdul Haris Herman. Gol kedua Tabuan Muda dijaringkan pada minit ke-77 hasil rembatan Muhammad Nur Ashraf Fahmi Nur Samri.